Metaverse di Kota Makassar akan menuju Metaverse untuk kalau di layanan kesehatan sangat-sangat banyak yang kami harapkan terkait dengan home care yang didukung oleh aplikasi telemedicine. Aplikasi telemedicine di mana pada saat ini hanya menyentuh 1-2 penyakit saja. Nah, ke depan dengan adanya Metaverse, kami berharap untuk telemedicine kami sasar semua penyakit. Dan yang kedua, bagaimana pelayanan 24 jam itu betul-betul maksimal terlaksana. Karena memang di home care tetap 24 jam, tapi ada saja kendala petugas yang lambat ke lapangan. Walaupun terlayani tapi lambat. Nah, dengan adanya Metaverse, kita berharap avatar ini cepat merespon kebutuhan kesehatan. Telemedicine tadi itu seperti apa? Telemedicine itu ada 3, tele-EKG, tele-USG, dan tele-biometri. Di mana tele-EKG hanya bisa membaca terkait dengan penyakit-penyakit jantung. Misalnya ada pasien nyeri dada, gugus kesmas, begitu kita pasang EKG, itu terbaca ke 9 dokter ahli yang diajak kerjasama. Jadi dokter ahli sana melihat, oh ini ada kendala, segera ke rumah sakit, oh ini normal saja. Artinya begini, pelayanan puskesmas, pelayanan dokter umum, tetapi pasien merasakan pelayanan dokter spesialis. Karena dokter spesialis yang jadi hasil konsultasinya, sama dengan USG. USG itu langsung video conference, video tele dengan si dokter ahli. Jadi begitu kita kronnya putar ke Ibu Hamid, kelihatan bahwa ini ada kelainan di janin trimester pertama. Hanya itu yang bisa mampu dia baca. Ke depan dengan adanya Metaverse, bisa kita semuanya. Artinya penyakit-penyakit baru yang patologis pun bisa terbaca.